Bung Rocky, Anda melihat tadi udah mendengar motivasi, kemudian cerita perjalanan politik tiga calon anggota dewan ini yang besok akan dilantik begitu ya. Bagaimana Anda melihat wajah parlemen kita 5 tahun ke depan? Akan sama-sama saja, business as usual, atau gimana? Atau akan ada terobosan? Saya nggak dengar motivasi dia, tiga. Saya dengar determinasinya. Oncel punya determinasi. Dia tidak mengandalkan vokal dia. Dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hukum. Karena itu dia mau intervensi dari pusat pembuatan hukum di DPR. Oke. Okay. Jadi dia punya determinasi itu. Tapi kenapa dia disebut artis? Itu problem di dalam komunikasi politik kita. Anissa juga punya determinasi. Dengan kuat dia katakan bahwa emang gue anaknya Desmond. Desmond mengajarkan dari awal. Karena itu dia berani ucapkan. Oke. Okay. Bayangin. Saya mesti komentari Anissa, bapaknya Desmond, teman saya dari tahun 80-an coba. Ada jarak. Jadi saya tahu, oke, okay, saya kenal Oncel UI, saya kenal Anissa UI, saya kenal Nurul UI. Jadi apa yang artis pada mereka coba? Oke. Okay. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap pesohor. Pesohor doang itu. Oke. Okay. Nurul 24 tahun, 20 tahun dalam politik. Belajar tentang feminisme, tahu tentang bagaimana meningkatkan IQ itu dengan basis argumentasi. Jadi ini mungkin karena namanya political show, maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah, soal itu sensasional tuh. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Arts okay. itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan. Tapi di kita, artis itu memproduksi sensasi. Itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti, ini political show ini politically incorrect sebetulnya. Ini. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini tiga anggota DPR, rakyat cuma dua tuh. Mahasiswa juga rakyat, kita ya, kan yang, juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu. Jadi, satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya? Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi. Anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Oke. Okay. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Yep. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia ngerti membedakan ini antara hari ini dilantik 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Oke. Okay. Okay. Jadi wajah parlemen kita gimana nih kalau udah ngelihat ini ada harapan kerjanya biasa aja atau wajah gimana? Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh. Buat skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia gak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Oke. Okay. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas kortingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Ini gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Oke, ini pesan nih gaya hidup jangan berubah. Okay. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Iya ketemu konstituen tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Oke. Okay. Iya gue bos itu. Oke. Okay. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Ya, karena dia mau pamer. Oke. Okay. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah oke. Okay.
tapi kendorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Okay. Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yeah. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo, kita punya 3.000 triliun. 1.000 sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun. Yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Ya. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Oke. Ekonomi dipush 8%. Tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Oke. Akan ada disparitas. Gini rasio akan memburuk segala macam itu. Ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis masih ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan tuh. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya. Bukan, jadi bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya.